Jangan lupa subscribe YouTube Medcom ID dan nyalakan lonceng notifikasi. Selain kita bisa memberi efek jera, ini bisa menjernihkan informasi ke masyarakat bahwa pelaku ini bukan para petugas yang di dalam, tapi mereka oknum-oknum yang di luar gitu. Nah, tentu kerjasamanya saya harapkan, mohon Pak ini tetap diproses hukum Pak. Kalau dibutuhkan kami, saya mengeluarkan surat atas nama lembaga karena korban adalah pekerja migran, saya akan keluarkan surat-surat apa yang dibutuhkan sebagai dorongan bagi penegak hukum. Itu Pak Arya. Baik. Nanti mungkin akan kami laporkan kepada dan Satgas. Iya. Nanti yang menetapkan, ya kan, biar beliau juga monitor. Bubur ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously? Diaduk kayaknya ya. Pro luar negeri gimana ya, ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.